teman dekat ceritaku, saya Imelda Tahir akan bercerita tentang lika-liku sosok seorang selebriti ceritaku. Cerita inspiratif tanpa gosip. Pas kecilnya suram lah pokoknya. Males diceritain. Kelihatannya dia pecisian sama cewek-cewek padahal enggak gitu. Just like act doang. Kalau gue adalah ayah yang baik, walaupun belum tentu suami yang baik. Gak tahu artinya lu simak ini sendiri dong. Dari wajahnya yang sangat kocak, tak ada yang menyangka bahwa masa kecil Tora Sudiro cukup berat. Bagaimana tidak, saat usianya masih 7 tahun, ibunda tercinta harus pergi meninggalkannya. Mungkin hal itu yang kemudian ia sebut sebagai masa kecil yang suram. Soal kesuraman itu, benarkah Tora harus hidup berpindah-pindah bersama kakek dan neneknya? Berikut ceritanya. Menyebut nama aktor yang mampu melakukan berbagai ekspresi secara natural, Tora Sudiro adalah salah satunya. Bahkan, pria yang lahir dengan nama Taura Danang Sudiro ini dikenal dengan sebutan aktor seribu wajah. Lantaran kemampuannya melakukan berbagai ekspresi dengan sangat sempurna. Namun, siapa yang menyangka jika dibalik itu semua, kesedihan justru dirasakan Tora saat dirinya masih kecil. Sang ibu yang seyogjanya menjadi pijakan pergi meninggalkannya di saat usianya masih 7 tahun. Ditinggal sama nyokap waktu umur 7 tahun menyenangkan, cukup menyenangkan. Ya enggak lah, maksudnya apa ya. Ditinggal sama nyokap ya pasti sedih lah kan. Di antara gue bertiga, gue ada adik gue yang satu ibu ya, gue Toga Tania. Cuman gue yang ngerasain nyokap gue gitu. Maksudnya yang gue masih bisa sosok nyokap gue kayak apa, gue masih tahu. Sementara adik gue yang lain tuh sama sekali nggak tahu. Sering kangen sih, pasti sering kayak apa ya, kayak kadang ada hal-hal yang dikit yang bisa ngingetin ke dia, terus ya udah langsung duar gitu. Menyebalkan dari Tora kayaknya enggak bener deh. Udah setahun bareng sama dia kayaknya mungkin sama yang lain ada clashnya, ada apanya. Tapi sama seorang Tora Sudiro kayaknya enggak deh. Dipikir-pikir toh pada akhirnya ada tetap dalam konteks bercanda, dalam konteks main-main. Dan enggak sampai dalam banget kalau misalnya istilahnya berkonfrontasi dengan dia. Enggak, kayak enggak pernah. Kepergian sang ibu tidak berarti ia harus tersudut pada satu sisi kenyataan, di mana rona kelam selalu ditunjukkan. Seiring dengan perjalanannya, Tora justru berubah menjadi sosok yang kocak, yang sering tampil dengan berbagai candaan spontan. Nggak sempat ngelucu sama sekali, dimarahin mulu, jadi nggak mungkin lucu. Jadi apa ya, waktu kecil ya, termasuk salah satu dari beberapa anak yang stres. Meski hari-hari di masa kecilnya mampu ia lalui dengan keceriaan, namun dengan pincangnya pilar dalam keluarga, Tora seolah hilang kendali. Berbagai hal pun ia coba, hanya untuk memenuhi rasa penasaran yang muncul dalam dirinya kala itu. Tak heran, kala dirinya mulai bersentuhan dengan dunia musik lewat band, hal-hal negatif yang menjadi stigma anak band pun ia lahap juga. Menjalani itu semua, ia hanya terkesan santai. Kesan-kesannya suram. Pas kecilnya suram lah pokoknya. Males diceritain. Apa? Mama, biarkan itu menjadi rahasia saya. Menjadi kenangan saya. Salah satu indikasi kenakalan yang ia tunjukkan di masa sekolah adalah keisengannya membuat tato di badan yang dilakukannya bersama dengan teman-temannya. Tato mulai SMP kelas 2. Awal-awalnya dulu SMP gue, waktu SMP kita gak bisa beli apa-apa gitu ya kan. Pensil 2B aja bisa untung dapat. Akhirnya kita bisa membeli sebuah rotring. Rotring gak tau ya, keren banget gitu kan. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, rotring kan selain bisa buat gambar, bisa buat bikin tato. Yang bener, coba-coba akhirnya, coba-coba buat gitu. Waktu itu sih kelar dimarahin sama bokap gue, kelar abis-abisnya. Cuman abis itu besoknya gue tambah lagi. Marahin lagi, gue tambah lagi sampai dia males marahin, ya udah. Akhirnya gue punya tato banyak banget. Dan
Dengan gayanya yang jauh dari kata serius, Tora selalu menyebarkan keceriaan buat orang di sekitarnya. Tak heran, para sahabat yang sering bekerja sama dengan dirinya mengaku bahwa Tora adalah sosok yang sangat menyenangkan. Masa remaja Tora yang sempat dibumbui oleh pengalaman sebagai anak band diwarnai juga oleh hal buruk yang bisa dibilang sebagai penyimpangan. Benarkah bahwa di masa remajanya Tora sempat bersahabat dengan minum-minuman keras dan juga obat-obatan terlarang? Dan bagaimana juga dengan sang ayah yang konon sampai mengirimnya ke luar negeri? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Oke, di mana sekarang sekolahnya? Lo mau gue kirim ke Amerika, ke Oakland. Masa remaja yang dilewatinya dengan seribu kenakalan cukup memberikan warna tersendiri dalam kehidupan pribadi seorang Tora Sudiro. Terlebih di masa sekolah. Pria yang kini berusia 39 tahun itu tak pernah berpikir panjang untuk melakukan hal-hal yang justru dilarang oleh keluarganya. Kehidupan remaja yang mulai bandel lah. Dari waktu SMP mulai apa kenal sama yang namanya band gitu kan, mulai ikut-ikutan band, main band terus apa. Salahnya gue gak mempelajari musiknya tapi mempelajari image dari pemain band itu gitu. Kan kebanyakan band-band tuh apa nakal gitu ya, nah itu yang gue ikutin itu sayangnya. Harusnya gue main grip segala macam. Ngikutin nakalnya band, anak-anak bandnya apa ya, minum-minum terus apa, ya pokoknya gitulah kenakalan remaja. Tak hanya kenakalan yang wajar, kebrutalan Tora di masa remajanya juga tergambar dari kebiasaannya untuk menenggak barang-barang adiktif yang mengandung resiko bahaya. Kalau sekarang sih enggak bos, enggak kenapa, karena ternyata banyak yang gue lupa waktu apa SMA gitu ya, banyak hal-hal yang gue lupa. Kayak misalnya temen gue ngobrolin gitu, lu kocak ya dulu waktu itu. Gue gak inget, terus teman gue bilang, gimana lo mau inget lo on air terus gitu segala macam ya. Ya udah, agak nyesel sih, jujur aja. Menyikapi sikap anaknya yang tak terkendali, Tanto Sudiro sang ayah lantas mengirimnya untuk belajar di luar negeri. Dengan harapan agar sang anak bisa mengenyam pendidikan formal dan mulai menjalani hidupnya dengan normal, Tanto Sudiro memilih Auckland, Selandia Baru sebagai tempat tujuan. Oke, di mana sekarang sekolahnya? Lo mau gue kirim ke Amerika, ke Auckland. Oh iya, boleh. Auckland, Amerika, iya. Berangkat kan, gue pakai apa, pokoknya gue berangkat naik pesawat ke Auckland nih bos, Amerika. Begitu lewat kok, oke kita sedang melewati benua Australia. Kok Australia, gue bilang, kayaknya Amerika kesono tracknya nih, gue salah ngambil pesawat apa-apaan gitu. Jalan di Auckland, begitu sampai das, gak taunya New Zealand bos. New Zealand, pokoknya Auckland di mana? New Zealand, Amerika sana kata bokap gue. Oh iya, gue baru tahu terakhir kalau New Zealand itu Selandia Baru. Keputusan yang dilakukan oleh ayah Tora untuk mengirimnya ke luar negeri bisa dibilang sebagai keputusan yang tepat. Bagaimana tidak, sepulangnya dari Selandia Baru, Tora memperlihatkan dirinya yang baru, yang mulai sejalan dengan harapan keluarga. Khawatir banget dulu, kayak belakangan pas gue balik terus udah mulai apa, orang-orang udah tahu bahwa gue udah gak gitu lagi, bokap gue banyak diselamatin. Selamat ya akhirnya musibah itu lewat, kayak gitu-gitu. Oh, sweet love.
5 tahun berada di luar negeri cukup membawa perubahan pada diri Tora Sudiro. Perubahan itu tampak di mana sepulangnya dari sana, ia berubah menjadi pribadi yang lebih serius dalam memandang kehidupan. Bukti dari hasil pembelajarannya di Auckland, Selandia Baru, membawanya pada dunia advertising. Di bidang itu, ia pernah lama berkarir dan sampai harus 3 kali berganti perusahaan. Tak hanya itu, ia juga pernah bergabung dengan agen model mediocre di mana ia mulai berkenalan dengan dunia showbiz. Hal yang tidak ia duga justru datang kala ia ditawari sebuah peran untuk membintangi film independen. Konon, film independen itu yang kemudian mencuatkan namanya. Benarkah demikian? Bagaimana juga dengan aktingnya sebagai gay di sebuah film berjudul Arisan? Simak ceritanya berikut ini. Terakhir Arisan nawarin Tor mau gak main jadi di Arisan gini-gini, ya udah deh gue ngikut sama itu geng. Selesai mengenyam pendidikan di Selandia Baru, ditambah statusnya yang sudah menikah dengan wanita bernama Anggraini Kadiman, membuat Tora gigih melakoni pekerjaannya di dunia advertising. Hanya saja, statusnya sebagai pekerja kantoran di sebuah kantor advertising berubah secara drastis pasca mendapat tawaran untuk bermain di sebuah film indie. Kecemplung, jadi awal itu ditawarin sama waktu awal banget sih Rako yang nawarin. Rako tuh dia nulis cerita buat apa tragedi film Rudy Sudjarwo. Gue ditawarin buat main di situ, terus abis itu lama nunggu nggak dapet tawaran lagi. Akhirnya terakhir Arisan nawarin Tor mau nggak main jadi di Arisan gini-gini, ya udah akhirnya gue ngikut sama itu geng. Dari sekian banyak film yang sudah dibintanginya, satu judul yang meninggalkan kesan buat Tora adalah film Arisan. Dalam film itu, Tora melakukan satu adegan kontroversial di mana ia berciuman ala gay dengan Surya Saputra. Hal yang paling menjijikkan dalam hidup gue tuh itu. Ya, kalau biasanya kita ngeliat cewek itu senyum cewek, dia ada seekor kambing di depan muka gue. Sorry, Tor. Totalitas yang biasa muncul dalam diri ayah 3 orang anak ini luntur juga kala ia harus berhadapan dengan lawan main yang dianggapnya lebih mumpuni. Seperti halnya kala ia bermain di film Banyu Biru. Dalam film tersebut, Tora seakan dibuat grogi oleh akting Dian Sastro yang berperan sebagai lawan mainnya. Cuman kalau minder sih pasti minder karena kayak Dian gitu ya, menurut gua kalau udah di lokasi set gitu dia udah kayak kesurupan gitu loh. Gua sudah nggak kayak udah bukan Dian Sastro lagi, tapi dia udah peran yang dimainin, sudah jadi Sula gitu misalnya. Benar-benar sesuatu yang apa? Gua baru gitu ya, gua kan nggak ngebayang gitu sama sekali tiba-tiba. Wis, oke. Okay. Sebaliknya, bagi Dian, meski harus menghadapi lawan main yang terserang grogi, di matanya Tora tetaplah sosok yang selalu mampu menguasai keadaan. Tak hanya untuk mengimbangi aktingnya saja, namun kemahiran Tora tampak di luar frame. Kalau Tora, orangnya kan ini kocak banget gitu. Dia aja tuh udah yang dia setiap kali grogi tuh bercanda, itu bercanda banget. Jadi yang udah mau serius-serius gitu. Jadi tiba-tiba bercanda lagi, ketawa lagi, dan nanti udah deh lah, diem gitu kan. Akhirnya udah deh, untungnya kalau sama Tora itu berkesannya tuh gini, karena cuma plak nempel gitu doang. Jadi kayak cuma nempel gitu doang, tidak terjadi apa-apa, terus udah ditungguin aja sampai cut, oke udah lepas. Dari cara dia ngomong, dari dia gaya gitu, dia tuh bisa meranin semua gaya apapun, mau gaya
perempuan ini, laki ini, semua tuh bisa. Oh, hewan apa bisa gitu. Aku juga main kok bisa kayak gini ya, badannya lentur banget yang hah, itu sih emang udah kelihatan agak-agak dari dulu udah ada bakat kayak gitu. Di balik karirnya yang mencuat, Tora justru lebih dulu memulai rumah tangga pertamanya dengan seorang wanita bernama Anggraini Kadiman. Wanita yang akrab disapa Angie itu adalah semangat bagi Tora untuk memulai karir sebagai aktor. Tak seperti bintang lain yang dunia keartisannya dimulai sejak masa remaja, Tora justru menjadi bintang pasca menikah. Atas alasan itu, maka tak banyak publik yang tahu tentang kisah remaja Tora. Seiring dengan perjalanan karirnya, banyak perubahan yang dialami oleh Tora. Karakter kocak yang kerap ditunjukkannya ke hadapan publik, tak otomatis membuat kehidupan pribadinya berjalan tanpa masalah. Seperti apa kehidupan Tora dalam keluarga saat ia harus menjadi seorang suami sekaligus menjadi seorang ayah? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Kelihatannya dia pecicil sama cewek-cewek padahal enggak gitu. Just like act doang. Kocak dalam keseharian, serta serius kala berakting, tak berarti Tora menjadi sosok yang tak serius pula dalam menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Terbukti dengan rumah tangga terdahulunya dengan Anggraini Kadiman yang akrab disapa Angie. Hal itu terbukti kala Tora harus menjadikan Angie dan anak-anaknya sebagai pertimbangan saat akan mulai total di dunia film. Karena lebih penting mertua, kalau menurut gue. Karena kita bawa anaknya sama cucunya gitu kan. Kalau mau bokap gue, bos, gue mau ke ini dong, mau ke film, mau gak di kantoran lagi. Bokap gue sih, walaupun dia sebel, mungkin dia ya udah terserah lu bawa diri lu gitu kan. Sedangkan kalau gue kan, gue pasti mikirnya, wah pasti yang nomor satu mertua. Karena gue bawa anaknya, bawa cucunya. You can't say we never try. Sayangnya, kebahagiaan rumah tangga yang ia bangun bersama Angie tak bertahan lama. Tak berselang lama sejak beredarnya isu kedekatan dirinya dengan Mieke Amalia, biduk rumah tangga Tora Sudiro dengan Angie karam. Banyak pihak yang menilai saat itu Tora memang sengaja bermain api dengan wanita yang menjadi rekan panggungnya dalam program komedi itu. Pokoknya gak ada deh istilahnya dia yang mencoba bermain api di belakang atau apa enggak gitu kan. Walaupun appearance-nya apa sih, terus kelihatannya dia pecicilan sama cewek-cewek padahal enggak gitu. Just like act doang. Perceraian Tora dan Angie tentu menyisakan duka. Terlepas dari pembawaannya yang kocak, kesedihan akan sebuah perpisahan sudah pasti akan membekas di hatinya. Beradaptasi kemana-mana sendiri ya, udah biasa. Bukan komplain sih, dia ngerti lah. Ngerti nggak ngerti, pokoknya harus ngerti gitu. Apa? Enggak, maksudnya dia juga ya berusaha untuk gitulah. Gue yakin. Apa ya, kayak main film gitu kan belum tentu akan ada terus setiap tahun gitu kan, iya kan? Ntar suatu waktu ada waktu kosong, mungkin itu bisa buat sama keluarga.
Dengan kehidupannya kini bersama Mieke Amalia, Tora seolah sudah kembali menemukan kebahagiaan. Terlebih dengan lahirnya putra mereka, yang melengkapi pencapaian karir dan kehidupan pribadi Tora Sudiro. Dan tak cukup sampai di situ. Sebagai artis, ia pun perlu untuk mempertahankan eksistensi tersebut. Soalnya buat Tora, keep up the good work gitu. Terus jangan pernah jadi orang serius karena lu gak pantas. Terus area yang lu ambil sekarang, Tor, itu area yang hanya lu yang punya. Jadi lu belum ada saingan Tor saat ini. Kalau gua adalah ayah yang baik, walaupun belum tentu suami yang baik. Gak tahu artinya lu simak ini sendiri dong, neka aja lu. Menjalani kehidupan ya menjalani apa adanya aja lah, kita jalanin aja gitu, nggak terlalu yang apa yang gue nggak terlalu yang berpikiran wah harus begini harus begitu harus begini begitu, nggak, gue jalanin aja lah. Kalau menurut saya mendingan dia main film aja daripada dia nyanyi. Karena lebih bagusan aktingnya di main film deh. Tora itu ya, orangnya itu unik, kocak, gokil, sama jahil. Itu sih yang paling ketara banget. Itu kalau mau diwakilin ya, seginya sifatnya Tora itu kayak gitu. Terus aktingnya dia total, apalagi waktu pada saat di film Quickie Express yang dia jadi gigolo. Rambutnya tuh sebenarnya lebih bagus dikepang dikit ya, daripada dipanjangin gitu. Menurut lu gimana, Jon? Kalau Tora itu yang gue tahu dia senang banget main sepeda fiksi. Dulu kalau actingnya sih natural banget, kocak. Terus yang gue lihat emang kesehariannya tuh emang kayak gitu sesuai sama actingnya gitu. Kunci keberhasilan meraih mimpi adalah niat untuk berusaha. Tanpa adanya sebuah niat, takkan ada usaha yang mengantarkan kita pada keberhasilan. Nah, teman dekat ceritaku, semoga cerita dari kehidupan selebriti tadi membawa inspirasi bagi kehidupan Anda. Sampai jumpa di ceritaku berikutnya. Dah.